buat dan Sony Blazer. Jadi kan susah banget. Jadi teman, jadi kan karena ini lagi musuh virus corona, wabah corona lagi viral-viralnya. Jadi kita mau buat untuk bersihkan tangan supaya kita nggak tertular virus-virus yang jahat-jahat. Oke. Dan kita akan membuat dua macam, yaitu dua macam, habis itu yaitu hand sanitizer yang pakai aloe vera, lidah buaya, dan satu lagi pakai baby color. Ya, dan bahannya ini dia. Ada alkohol. Alkoholnya 2 ya. 70%. Ini ada baby color. Ada wajah. Pertama-tama wajah dan ada ini. Nanti adik pertama-tama nih, kita menuang alkohol sebanyak 300 ml. Setelah alkohol kita tuang 300 ml, setelah itu kita tambahkan baby cologne sebanyak 30 ml. Gitu. Sudah dicampur. Kalian bisa catat, oke? Biar kalian ingat, kalian bisa buat di rumah nanti. Oke, lalu udah kita ratain yang tadi, kita gabung, lalu kita masuk ke wadahnya. Dan sampai itu. Oke, udah siap. Ini dia, udah kita kocok-kocok. Jadi ini kan ini tadi kan kalian lihat kan dicampur dengan alkohol. Kalian tahu kan alkohol itu termasuk bahan-bahan yang keras dan tidak boleh kayak Azira gitu kan, dia masih bawa umur, jadi harus ditangani oleh orang yang lebih dewasa. Dah, jadi ini kita semprotkan dulu ke tangan. Ini belum ditangkap ini. Oke, dan kita tuang alkoholnya dan kita next ke alkohol. Kita aduk ya. Oke, udah kita aduk rata yang tadi itu. Udah jadi seperti ini. Dan ini tadi yang pakai apa, baby cologne. Dan ada
perbedaannya yaitu apa, Dek? Kalau yang ini? Ini yang kental, ini yang encer. Nah, yang kental itu pakai apa aja? Ini pakai mie, aloe vera sama alkohol. Dan kalau yang ini? Ini yang berry color. Sama? Sama alkohol. Yeay. Oke guys, jadi karena ini udah siap, jadi kita mau tuang ke sini. Iya, dan kita kasih tulisannya. Jadi ini tulisannya hand sanitizer juga sama. Jadi ini kan yang kental sempur-sempur gosok itu kan nanti dibikin sama mau pulang atau gosok baju. Kayaknya sama. Nanti itu baju pulang.